Cara mengaktifkan paket darurat Telkomsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, salam sukses selalu. Pada video kali ini kami ingin berbagi cara tentang bagaimana cara mengaktifkan paket darurat khususnya untuk kartu Telkomsel. Untuk mendapatkan paket darurat yang nilainya sebesar Rp7.000, mendapatkan 750 MB, 75 menit telepon ke sesama Telkomsel, dan 30 SMS ke sesama Telkomsel. Tapi sebelum ke tutorialnya, mohon bagi teman-teman yang belum subscribe, ditunggu subscribe-nya terlebih dahulu, dan jangan lupa bunyikan juga loncengnya untuk notifikasi video-video kami selanjutnya. Dan bagi teman-teman yang telah subscribe, kami ucapkan selamat bertemu kembali. Mari kita lanjutkan. Tapi sebelum mengaktifkan paket darurat Telkomsel, ada beberapa syarat yang mesti kita penuhi. Yang pertama, hanya berlaku untuk kartu prabayar. Yang kedua, telah aktif minimal 60 hari. Nomor 3, telah mengembalikan kuota darurat sebelumnya bila ada. Yang nomor 4, memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh pihak Telkomsel. Bila syarat-syarat tersebut telah terpenuhi, langsung saja kita ke tutorialnya bagaimana cara mengaktifkan paket kuota darurat Telkomsel. Yang pertama-tama kita buka ialah panggilan telepon kita. Setelah terbuka seperti ini, langsung saja kita ketik bintang 500 bintang 5 pagar. Langsung saja kita panggilkan ke nomor Telkomsel kita. Ini informasi dari operator muncul, Anda akan mengaktifkan paket darurat Rp7.000, terdiri dari 750 MB, 75 menit Telkomsel, 30 SMS Telkomsel untuk 2 hari. Bayar nanti dipotong saat isi pulsa. Bila setuju, langsung saja kita ketik nomor 1. Kita kirim ke operator. Nah, ini ada keterangan permintaan Anda sedang diproses. Pulsa akan otomatis dipotong saat isi ulang pulsa untuk pembayaran. Ini kita akan mendapatkan SMS dari operator bahwa menerangkan kita menyetujui utang kuota sebesar Rp7.000. Begitulah kira-kira cara mengaktifkan kuota darurat Telkomsel. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Bila ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.